ketemu subscriber yang apa namanya tuh nginep di hotel ini nih. Darut Tauhid Intercontinental ya. Nah, ini nih. Tuh. Kelihatan enggak? Nah, ini. Hotel favoritnya artis-artis ya, Bi ya. Masyaallah tabarakallah. Ini review lengkapnya udah ada di Kang Alman ya. Nah, ini dia. Assalamualaikum. Sahabat Feni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan di video kali ini pertama kali Feni berangkat berdua sama Kang Alman lagi ya, Bi ya. Jadi kita mau kemana ini, Bi? Kita mau sholat di Masjidil Haram. Kita mau sholat ke Masjidil Haram. Dan Dedo di rumah dulu ya, Bi? Di rumah dulu ya. Dan ini dia, kita naik taksi itu dari rumah. Kita naik taksi langsung depan apartemen ya, Bi ya? Iya. Berapa, Bi, kita bayarnya? Bayarnya 15 real ya. Asalkan itu kita nanya dulu ya, Bi, harganya. Pas mau naik ditanya dulu. Tawar dulu berapa ke haram gitu. Iya. Biasanya kalau cuma berdua gini kita 15 ya, Bi ya. Boleh. Apa? Masya Allah, itu apa? Itu jualan, Bi? Iya. Kayak di Indonesia ya. Iya ya. Kayak jualan apa, tapi padahal bukan jualan ya? Jualan. Oh, jualan. Tuh, oh iya, itu tuh. Di sini ada tempat yang jualan ya? Jualan apa ya, Bi, kira-kira? Itu. Kayak pasar kaget gitu ya, Bi? Iya, kelihatan kok tuh. Tuh. Ya, ini di daerah Mahbes Jin ya, Bi ya? Masya Allah, tabarakallah. Dan jarak dari rumah kita ke Masjidil Haram tuh berapa kilo, Bi? 5 menit aja ya, ada ya? 5 kilo ya? Ya, sekitar 5 kilo lah ya. 5 menit ya paling ya, Bi, kalau naik taksi. 5 menit ya, kurang lebih. Nah, jadi seperti itu ya. Masya Allah, tabarakallah. Enaknya tinggal di dekat Masjidil Haram hanya 15 menit. Hanya 15 real dan 5 menit dari rumah ya. Kita bayar. Tapi kalau kita banyakan biasanya kita suka kasih 20 real ya, Bi ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nih, jalanan atau terowongan yang paling dirindukan sama teman-teman semua ya. Mudah-mudahan teman-teman semua yang selalu setia nonton channel Feni Listiana, Allah mudahkan segalanya. Allah mudahkan jalannya untuk segera berangkat ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini sekarang kita udah mau nyampe, Bi. Ajiat. Di mana nih? Ajiat ya. Tuh. Sebenarnya ada juga naik bis ya, Bi ya? Naik bis itu kita berarti di sini, jalan lumayan jauh. Di mana, di sini? Iya, di jembatan. Jalannya lumayan jauh, tapi gratis ya, Bi ya? Gratis. Nah, tapi kadang kita enggak kebagian tempat duduk, guys. Itu masalahnya berdiri ya, Bi ya. Jalannya jauh ya? Nah, oke guys, ini sebentar lagi kita mau sampai ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa secepatnya kembali lagi ke dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Nanti kita lanjut lagi di depan ya, Bi ya? Siap, tuh lihat taksi. Oh iya ya, di sini tuh sebentar guys. Di sini tuh taksi udah kayak angkot ya, Bi ya? Banyak banget ini. Luar biasa tuh. Dan asli kalau taksi yang besar emang itu bisa gabung sama orang-orang. Ya, kayak angkot. Kayak angkot beneran. Jadi bayarnya satu orang tuh ada yang 7 real ya, Bi. Kita bentar lagi turun ya, Bi ya. Iya. Jadi kalau di Mekah itu kiranya kita tuh di kembalian. Ya. Ada uang kembalian. Dia tuh harus bayar di lebih awal supaya taksinya nggak kena tilang. Iya benar. Nah itu tipsnya ya. Kalau misalnya kalian nggak punya uang pas, harus kembalian bayarnya jauh-jauh dari sebelum turun ya, Bi ya. Supaya soalnya nanti pas turun tuh harus gercep guys.
Nah, seperti ini nih. Ini kan ngantri nih. Nanti di depan itu langsung harus langsung turun. Polisi semua itu. Iya benar. Luar biasa ya, Bi ya. Nanti lanjut lagi, Bu. Oke, nanti kita lanjut lagi ya, guys, karena turunnya harus langsung gercep. Oke, guys, dan sekarang kita lanjut di sini ya, Bi ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini 1 jam lagi menuju ke maghrib ya, Bi ya. Tapi ini udah mulai padat ya, Bi ya. Luar biasa ya. Nah, ini dia, di sini tuh ada eskalator yang viral banget, Bi. Iya, yang selalu dijadiin apa untuk reels Instagram nih. Di sini ya. Masya Allah. Dan sekarang kita lagi mau Feni mau nganterin Kang Alman ketemu subscribernya ya. Iya, Mokhtar Algarbi. Ketemu subscriber yang apa namanya tuh? Nginep di hotel ini nih. Darut Tauhid Intercontinental ya. Nah, ini nih. Tuh. Kelihatan enggak? Nah, ini. Hotel favoritnya artis-artis ya, Bi ya. Dulu Fadil Jaidi ya, di sini juga kan ya? Fadil Jaidi. Jadi memang hotel ini kenapa jadi favoritnya artis-artis? Artis dan pejabat. Hotel ini tuh turun dari hotel langsung masuk pelataran. Oh, ini. Menurut aku itu salah satu alasannya mungkin. Oh. Maksudnya oh langsung ke sini ya? Oh iya ya. Masya Allah ya. Luar biasa nih. Penasaran isinya seperti apa ya? Kalau kita mah dulu pernah nginep di sana ya. Di Rotana di Tower Jam ya. Masya Allah, tabarakallah. Suasana yang sangat-sangat dirindukan oleh jutaan umat muslim di seluruh dunia. Bentar lagi menuju sholat. Iya. Sekarang waktunya dibersihin. Bersihin dulu. Nah, mesin. Ini nih, dibersihin dulu guys tuh. Nih guys, tuh. Aduh. Habis disapu ya, Bi ya? Sapu pel ya? Dan Bi, mungkin di Al-Tauhid ini di bawahnya juga lengkap, Bi. Tuh, langsung ada apotek. Terus banyaklah pokoknya tuh. Kalau ini apa, Bi? Kepisah-pisah gitu. Oh, Jabal Umar. Disananya apa namanya? Apa? Gunung namanya. Gunung Umar gitu, jadi disamain Jabal Umar gitu ya. Tuh, orang berebut buat bersedekah. Iya, orang berebut buat bersedekah di sini ya, Masya Allah. Sekecil apapun sedekahnya luar biasa ya, Bi ya, di sini tuh. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan teman-teman yang selalu nonton juga bisa bolak-balik ya, Bi ya. Selalu ke tanah suci, amin ya rabbal alamin. Nih. Feni liatin pemandangannya tuh. Luar biasa ini, Bi. Menjelang sholat maghrib di Masjidil Haram. 1 jam lagi. Ini ketemu dengan subscriber. Oh, langsung ketemu, Bi. Oh, ini lanjut jangan, Bi. Lanjut. Oke. Assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah. Nginep di hotel mewah, luar biasa. Luar biasa. Gimana, kita langsung masuk aja ya. Iya, oke. Oke, guys, nanti kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita lanjut di kamarnya subscriber Kang Alman. Ini dia kamar di salah satu hotel termahal ya, depan Masjidil Haram. Masya Allah, tabarakallah. Ini review lengkapnya udah ada di Kang Alman ya. Nah, ini dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, kita udah kenalan ya, Bi ya, tadi. Iya. Dengan Mbak Citra sama Mas Yahya. Ya, Masya Allah. Nama Yahya itu di Indonesia termasuk di Arab. Yahya itu banyaknya Arab. Hmm. Oh, Masya Allah. Indonesia jarang. Ada Helmi Yahya. Panggilannya bukan Yahya. Oh iya ya. Ini juga panggilannya apa?
Jangan Jepri. Nama Arab berarti gitu. Nama ya Bia Yahya ya, itu ya. Masya Allah. Dan ini view-nya langsung ke pelataran Masjidil Haram ya. Iya. Di sini nih tuh. Ini kayak waktu kita nginep di Rotana juga Rotana. Gini ya Bia. Kalau Rotana masih kelihatan segede Oh, ini. Tapi ini apa namanya? Paling atas ya. Ini lantai 1 tadi ya. Dan ini tuh segini tuh tipe yang standar ya. Yang paling standarnya aja kayak gini, lihat Masya Allah tabarakallah ya Bia. Furniturnya semuanya otentik Arab banget ini tuh. Ya, tuh lihat furniturnya Masya Allah tabarakallah. Dan ini harganya semalam kalau lagi nggak high season itu sekitar kisaran 5-7 juta ya. 5-7 juta. Kalau high season udah puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Para bos-bos skincare kan kalau umroh 10 hari buat terakhir Ramadan. Iya, itu udah cek bookingnya. Iya, bookingnya udah jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Iya. Dan mereka ngambilnya yang sweet gitu ya. Iya. Itu harganya sampai 1,5. Iya, 1,3. 1,3 10 hari Ramadan ya. Seharga ini BM itu per malam, Bi. Expired, ya. Per malam, Bi. Mungkin beberapa hari kali. Iya, mungkin beberapa hari. Iya, kali kalau ya. Sehari kayaknya enggak. Enggak ya. Tapi by the way itu mahal banget. Mahal banget ya. Di kita harga yang 5 juta ini hotel apa kira-kira? 5 juta kalau di Jakarta, Kempinski di Jakarta mungkin Hyatt juga ya, itu udah. Nah, kalau di Kempinski depannya ini itu apa? Bundaran HI. Iya, orang tawaf, tapi mobil tawaf. Kalau di sini langsung ini view mahal ya, luar biasa Masya Allah. Tabarakallah. Gimana, Mbak? Masih betah enggak di sini? Kayaknya masih betah. Masih betah kayaknya ya. Pastilah orang turun langsung. Iya. Dan ini di hari terakhir lagi ya, di hari terakhir sebelum pulang. Kalau nyoba nginep di hotel ini di hari terakhir, kayaknya udah kita nambah aja. Iya. Padahal umroh itu kan sisanya 90 hari. Iya, 93 bulan. 3 bulan. Kayak kemarin anak-anak kita juga dia 2 bulan. Siapa tahu nanti mau nyoba lebih lama, nginep aja di rumah saya. Iya. Tapi kalau di rumah kita nggak kayak gini. Apa ya, adanya ya. Apartemen biasa. Oke, Bi, mungkin kita mau siap-siap mau salat maghrib ya, bentar lagi. Ya, oke guys, segitu dulu aja video Feni kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat bagi teman-teman semua. Doanya dari Kang Alman nih. Doa saya buat teman-teman yang setia nontonnya, senonton channel Feni Listiana. Ya Allah, mudah-mudahan Allah panggil semuanya untuk datang ke Tanah Suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Mas Yahya dan Mbak Citra mudah-mudahan bisa bolak-balik terus ke Mekah. Amin. Ya, bolak-balik ke Tanah Suci bersama ya, keluarga. Udah punya anak belum? Udah punya dua. Dua. Ya, siapa tahu nanti bisa datang ke sini semua. Amin. Udah ada yang pernah dibawa belum? Ada yang pertama. Yang pertama ya. Insyaallah nanti bisa kesini lagi. Kumpul ya semuanya. Amin. Komplit. Amin. Ya, formasi lengkap. Mantap. Oke guys, kalau gitu thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo kita